Assalamualaikum korang. Selamat datang ke Kokoci Channel. Hari ni saya nak share sikit berkaitan tentang pelakon dan pengarah filem ini. Jadi Madu Nurul, Izzah, Anwar, Ibrahim. Apa ceritanya ni? Jeng jeng jeng. Lepas sekian lama menjanda, rakyat Malaysia dikejutkan dengan berita anak perempuan PM10, Datuk Sri Anwar Ibrahim yang berkahwin tahun lepas. Dari akaun FB Izzah sendiri, dia ada kongsi detik sah menjadi isteri kepada Ye Shou Long pada majlis ringkas yang cuma keluarga rapat je datang dan diwalikan oleh ayahnya sendiri. Dari satu portal berita, katanya majlis tu berlangsung dekat rumah Anwar di Sungai Long, Kajang. Bagi yang masih tak tahu atau terlupa, Shou Long ni sebenarnya penyelidik kanan dekat Institut Penyelidikan Khazanah, yang antara tumpuan bidangnya adalah hal dasar industri, perubahan iklim dan teknologi masa depan. Shou Long sebelum tu juga pernah jadi pengarah komunikasi untuk Pejabat Menteri Besar Selangor waktu di bawah pimpinan Azmin Ali dulu. Dan sebenarnya sebelum berkahwin dengan Izzah, Shou Long ni sebenarnya seorang duda. Bila mana dia pernah berkahwin dengan seorang pengarah filem, Tan Choi Moi. Perkahwinan dorang dikurniakan seorang anak lelaki, Yu Zhou, yang sekarang ni umur dia sudah pun 6 tahun. Sayangnya rumah tangga dorang berakhir 3 tahun lepas dan Cik Kia tak dapat pastikan apa sebabnya. Tapi bayangkan, rasanya kalau jodoh dorang ni panjang, mana tahu ada kemungkinan yang Choi Moi ni akan jadi madu pada Izzah. Walaupun cuma ini namanya tak adalah terkenal macam Syamsul Yusof, tapi bakat mengarah dia memang tak boleh dinafikan. Sebab jadi pembuat filem indie pertama Malaysia yang menang anugerah dalam peringkat antarabangsa bila menang trofi juri Grand Prix sempena Festival Filem Antarabangsa Shanghai tahun lepas. Okeylah korang, itu je yang Cik Kiha nak kongsikan. Kita jumpa dalam next video ya guys. Macam biasa korang, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.